Kita sampai ke kawasan Conigil. Di sini kawasan kampung yang sangat cantik. Pemandangan dia dari sungai. Assalamualaikum. Dari sungai, dari kolam. Dan di sini memang kawasan di mana mengalirnya sungai-sungai, air-air. Dan di sini tempat buat kertas daripada pokok yang ada ulat sutera ataupun dipanggil sebagai kertas sutera. Dan kelebihan kertas sutera ni, dia tidak dimakan oleh anak-anak ataupun bubuk. Di sini mereka menggunakan air ni untuk menjalankan kincir air. Dan kincir itu pula digunakan untuk menjalankan satu alat untuk menghancurkan daun-daun pokok ini agar dijadikan kertas. Jadilah kertas seperti ini sebagai dipanggil sebagai kertas sutera.